Indramayu bermartabat. Luar biasa, luar biasa. Ah, kurang kompak dah. Bareng, bareng, bareng. Indramayu bermartabat. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi, Indramayu bermartabat. Luar biasa, luar biasa. Semoga Indramayu dari mulai rakyatnya sampai pejabat pemerintahnya semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tausiahnya sudah. Allah. Mari sama-sama ikuti niat saya supaya niat kita lurus kepada Allah. Ya. Diawali dengan kita bermakmum kepada guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati. Ala niyati. Syaihina. Abah Yai. Junaidi Al-Baghdadi. Wa ala niyati. Sultan Aulia. Syadul Qadir Al-Jalani. Wa ala niyati. Nabina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga ruh seluruh yang hadir di majlis ini Allah satukan bersama ruh saya. Kemudian bersama ruh saya Allah sambungkan kepada ruh Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Bersama ruh beliau semoga ruh kita semua disambungkan kepada ruh Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Bersama ruh Sultan Aulia semoga disambungkan kepada ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama ruh baginda Nabi, semoga ruh kita semua nyambung, nyampe usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi. Ilahi. Anta maksudi. Anta maksudi. Waridoka. Waridoka. Matlubi. Matlubi. Ilahi. Ilahi. Aktini. Aktini. Mahabbata. Mahabbata. Wa ma'rifata. Ma'rifata. Allahumma. Allahumma. Tawassalna. Tawassalna. Ruhana. Ruhana. Ila ruhi. Ila ruhi. Syaihina. Kepala dan pejamkan mata, tundukkan kepala, pejamkan mata, bayangkan wajah ayah ibu kita, bayangkan wajah ayah ibu kita, sebut namanya dari lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa sampai detik saat ini kita belum bisa memberikan kebaikan, belum bisa membalas jasa kepada ayah ibu kita. Di tengah malam saat ini saya ingin mengajak semuanya, mari kita mohonkan ampunannya kepada Allah untuk ayah ibu kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Sama-sama diawali dengan li abi wa ummi. Li abi wa ummi astaghfirullahalazim. Li abi wa ummi astaghfirullahalazim. Li abi wa ummi astaghfirullahalazim. Astaghfirullah ala jami'il muslimin wal muslimat.
muslimin wal muslimat astagfirullahaladzim lil 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 mu'minin wal mu'minat astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat astagfirullahaladzim Muhammad.
Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum.
inna illa ka anta sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna inna ka anta sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga dengan kita berzikir kepada Allah ada yang disebutkan, ada yang diucapkan. Di saat kita misalnya ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, itu ini bukan zikir sebenarnya. Kalau itu seperti itu, di mana zikirnya? Di sini, di saat kita bilang ya Allah, kita ingat kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang menghidupkan, Allah semuanya Allah. Jadi zikir itu eling artinya sadar, menyadari sepenuhnya bahwa semua apa yang kita lakukan itu adalah merupakan kudrat irodat, tatanan takdir yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya sering bahwa kita ini al-muhid, kita ini dicakup oleh Allah. Sering saya sampaikan bahwa ke pasar Allah. Yang kompak ke pasar Allah. Ke sawah Allah. Ke kebun Allah. Ke kantor Allah. Ke kerja Allah. Usaha Allah. Semuanya Allah, Allah dan Allah, lain tidak ada. Oleh karena itu jamaah, tanpa kita sadari, kita makin hari semakin isi koma semakin naik. Contoh, inani anallah la ilaha illa anna, ini akan naik lagi, la ilaha illa huwa, lalu naik lagi di dalam zikiran tadi, la ilaha illa anta. Maka begitu kita tambah naik lagi, di situ penyatuan kita dengan Allah. Alhamdulillah. Padahal pikir-pikir kita nyantren kagak, betul? Mondok ya sebagian lah, ada yang mondok sebagian, kebanyakan mondoknya celas remeng-remeng. Namun di saat kita memang istiqomah sumastakomu, menghadapkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan angkat derajat kita. Amin. Allahumma. Ya contohnya inilah yang dari mana? 23 Citayam. Citayum ada namanya Kus Nari. Mana ngacung? Oh, tuh dia kalau ngacung tangannya tato semua. Kalau ngacung tangannya tato semua. Biarin. Yang penting hatimu jangan pernah kamu tato. Membersihkan badan itu gampang. Membersihkan diri kita, ini jasad kita ini gampang. Yang gak gampang adalah membersihkan hati. Oleh karena itu di dalam sholat, inna sholata tanha anil fahsya. Jangankan kebencian, dengki, iri kepada orang lain, hatta suudon sekalipun tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh ada di dalam hati kita ini. Suudon saja kepada orang lain tidak boleh ada. Oleh karena itu di setiap pengajian selalu ditanamkan cinta tidak akan pernah mengenal rupa. Betul? Mau tatoan kek? Saya tanya, cinta kepada Rasulullah? Cinta. Cinta kepada Kanjeng Nabi? Cinta. Kapan ketemunya? Wingi. Ayo, apa tahu bentuknya atau wajahnya Kanjeng Nabi seperti apa? Tidak. Enggak tahu. Oleh karena itu saya tegaskan, cinta tidak akan pernah mengenal rupa. Sekali cinta sekalipun buruk di mata, tapi akan baik di hati. Itulah cinta. Alhamdulillah. Oleh karena itu termasuk dalam rumah tangga, saya sering sampaikan kepada jamaah, di saat istrimu punya kesalahan, jangan pernah diungkit, tapi tutup kesalahan istri itu dengan cinta. Sama di saat suamimu selingkuh. Oh, ini apa gak ada nih? Di saat, artinya di saat suami punya kesalahan, maka jangan diperbesar kesalahan itu, tapi tutup rapat-rapat kesalahan itu dengan cinta.
maka di situ akan tumbuh rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga rumah tangga kita masing-masing semua dunia akhirat. Amin. Dunia akhirat. Jadi jangan ini, semoga rumah tangganya sampai akhir hayat, sampai apa, sampai nenek-nenek. Apalagi sampai kakek nenek-nenek. Lah, nanti udah nenek-nenek bubaran repot. Semoga rumah tangganya sampai dibawa mati, jangan. Rumah tangga dunia akhirat itu, di dunia kita kumpul seperti ini penuh dengan cinta, maka di akhirat pun kita kumpul dengan cinta. Itu baru rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan di dunia doang. Betul, Pak. Iya. Nanti di akhirat wayahnya. Ya kayak sekarang saya enggak bisa punya istri dua. Apalagi Pak Abdul Manan. Punya istri dua kan hebat kan tadi. Dia enggak bisa punya istri dua. Tapi di akhirat nanti, maaf Pak, kita yang di dunia ini cuma punya satu. Di akhirat ntar 70. Siap? Siap, Pak. Siap punya istri 70? Siap, Pak. Pengen gagak? Siap, Pak. Isi koma yang benar. Lah terus kalau bapaknya punya istri 70, istri kita gimana? Hah? Ibu enggak usah khawatir, ibu tuh nanti jadi ratunya. Luar biasa. Jadi ratunya. Bayangin, satu ratu 70 pembantu. Dasar. Kepengen punya 70 pembantu nanti di akhirat? Isi koma aja dah. Siap, Pak. Alhamdulillah. Jadi intinya semoga dengan kita berzikir selalu eling kepada Allah, badan kita yang berat dibawa ibadahnya diringankan oleh Allah. Hati kita yang kotor semoga dibersihkan oleh Allah. Hati kita yang keras semoga dilembutkan oleh Allah. Amin. Karena hanya dalam kelembutan hatilah bisa timbul cinta. Dan dari cinta maka akan timbul ikhlas. Ikhlas, mukhlisin, mukhlasin. Kita siap jadi orang mukhlasin? Siap. Apa itu mukhlasin? Mukhlasin itu dari mukhlisin, mukhlisin dari ikhlas. Jadi kalau saya ikhlas itu belum apa-apa. Saya ikhlas, yang penting Allah ngebalas, kan juga begitu ya. Oh, kalau orang ikhlas itu harus benar-benar yang mukhlasin, artinya diikhlaskan oleh Allah. Kita berbuat baik, jangankan dikasih surga, hatta dikasih neraka pun kita siap. Itu baru ikhlas. Ikhlas yang penuh dengan cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kata Allah di dalam Al-Quran, innama shadaqatun faridatan minallah. Bahwa sedekah adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan sedekah amwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim. Bahwa sedekah itu adalah untuk membersihkan diri kita dan mensucikan hati kita. Dari tadi setiap dimanapun pengajian kita penuh dengan sedekah, penuh dengan doa. Betul. Betul. Karena sebelum doa kita harus sedekah agar doa kita diaminin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang giliran bantu panitia. Tadi bantu Kainanan. Udah bantu Kainanannya udah? Udah. Habis enggak? Enggak. Oh, masih. Ya kok disisain? Itu mah duitnya ya? Oh. Bagusan tapi tuh itunya. Apa? Kuponnya kebagusan. Sekarang kita bantu panitia ya, tolong keliling. Ibadallah rijalallah gisunah yadlillah wa kunnu awnana lillah hasanah gobiban lillah alal kaki salatullah ala syafi salamullah bimuhlidini ghalisna minan balwah ya Allah wa ya Atab wa ya Anjab wa ya Sadab wa ya Abab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah ala al-kafi salatullah ala syafi salamullah bin muhyiddin wa isna minal balwa ya Allah sa'alnakum sa'alnakum wa lizum farjawnakum
wafi amrin qasadnakum fasudu ajmakum lillah alal api salatullah ala safi salamullah bimuhidin ghalisna minan banwa ya Allah ya Rabbi bisadati ahagati isyarati asyarkati isyarati wa yasfu antuna lillah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhidi ghalisna minal balwa ya Allah bikasfil hudbi anayni wa rafil bayni min bayni wa tamsil kaifi balayni binuril wadhi ya Allah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhidi ghalisna minal balwa ya Allah salatullahi maulana alam nambil huda jana wa mambil haki awlana syafi'il haki indallah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhidin ghalisna minal balwa ya Allah bilbaraka wa karama bayayina Syabdul Qadir Waliyullah Bilharaka wal karama Syabdul Qadir Waliyullah Bishafaat Nabi Muhammad Biiznillah Waridallah Bilharaka wal karama Syabdul Qadir Waliyullah Bishafaat Nabi Muhammad Biiznillah Waridallah Amin Ya Allah Amin Amin Ya Allah Amin Amin Ya Allah Amin Ya Allah Rabbal Amin Kita kerban Abdul Jikri Falamannahu La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Ya Samir doa
Sahabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajha bi barakati annumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susana diteruhi Nabi Allah Nabiul Ilyas alaihi wasallam oleh ruhi abina Adam wa min Hawa. Belarui jamil al-sulisunul ulama lil amilin wal malaikati mukarrabin Syidina malikat Jibril Mikail Israfil Ujrid Mundukan Akhirukin Atid Malikit Wani Malikat Jasmani, Malikat Rohani, Malikat Rahmat, Malikat Sisigoma, Malikat Abadah Malikat Hamatir Aras Alim Asyalam Bibarokati Anumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Semua susuan ada teruhi sisilan asabani Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Wasyidi Subiti Maulana Sayyidinil Baghdadi Wasyibau Naksabani Wa Muridi Wa Muhibi Wajati Bersama Muhammad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Syekh Abu Abbas Surin Syekh Atulah Surin Syekh Atulah Zajri. Khususun ada teruhi Jamil Ajim Sunan Wali Somo. Khususun ada teruhi Jamil Habaid Habib Abu Bakar bin Salim Salim bin Jindan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susana diteruhi saya makmum tawasulnya para imam-imam manaqib dimanapun berada, makmum tawasulnya para alim ulama, para bait yang ada di Indramayu khususnya, dilusus makmum tawasulnya pengerasa Abai Junil Baghdadi di mana setiap hari beliau selalu memfatihahin para ulia wali-walinya Allah khususnya di saat zikir akbar di setiap malam minggu. Semoga siapapun yang dipatihahin oleh siapapun, yang ditawasulin oleh siapapun termasuk saya makmum tawasul tadi di awal, semoga barokah karamatnya Allah turunkan di tempat ini, Allah cipratkan kepada kita sekalian. Khususnya diteruhi juga khusus minta fatihahnya untuk almarhum yang dihaulkan yaitu Syaiun Alif bin Abdul Qadir, kemudian Iman bin Sadir, Sadir bin Fulan, Darsa bin Dirjan, Dulah bin Dal, Darum bin Jamilah, kemudian Komariah binti Sulaiman, Sukeni binti Surbangi, Rasci binti Raswad, Sarmi binti Sokim, Rastina binti Hawa, Kemi binti Bulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
juga minta fatihah untuk Ramuin bin Rastim, Wasti binti Rakiman, Waryani bin Bulan, Sekus bin Bulan, kemudian Sarjina, Sarjiman bin Sardem, Tayem binti Nasfan, juga Siad bin Daspangi, Kaskarsi bin Daspangi, Tobran bin Daspangi, Taryo bin Daspangi, Darmo bin Fulan, Tingkong binti Fulan, Tari bin Rokma, kemudian Rali bin Waslan, To'ah binti Fulan, Catu binti Fulan, Taman bin Fulan, Sarwiti binti Fulan, Edi bin Taryamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya kanam dua, ya kanas lagi. Nasrallahu mustaqim. Juga minta fatihahnya untuk ahli kubur kita masing-masing, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, khususnya yang telah tiada, semoga dilapangkan di alam barzahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang masih ada maupun yang telah tiada, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, semoga ditambahkan usia taat ibadahnya yang barokah. Yang telah tiada, sekali lagi semoga Allah satukan bersama para ulia wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah, sababiah kita cinta kepada Sultan Aulia Syadul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Juga putra-putri, anak cucu turunan kita, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus keluarga besar Bapak Syaiun yang dihaulkan malam hari ini, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Juga saya minta fatihahnya kalau ada di antara keluarga kita, termasuk tadi Bapak Kolonel Abdul Manan datang katanya agak apa, meriang. Saya bilang beres ngaji juga sembuh. Tadi saya kasih obat Osda, obat seribu doa. Obat seribu doa, siapapun yang mengkonsumsi obat seribu doa, apapun penyakitnya, semoga Allah sembuhkan. Amin. Siapapun yang mengkonsumsi obat seribu doa, khususnya saudara-saudara kita yang terpapar dengan COVID-19, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang telah mengkonsumsi obat seribu doa, maka tidak akan terpapar COVID-19. Al-Fatihah. Dan yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Bagaimana mau punya keturunan, om nikah aja belum. Yang belum punya jodoh, semoga Allah pertemukan dengan jodohnya. Banyak aja yang aminnya. Yang punya utang, semoga diberi jalan keluar untuk bisa melunasi utang-utangnya. Yang punya malam hari, mendoakan yang sakit semoga sehat. Yang belum punya jodoh, semoga dapat jodoh, termasuk ini Ku Dedi Sunardi. Ya udah kubu aja lah. Apalagi ini kalau melihat ini udah jam 12.08. Untuk tahu Abah Abu Samawat, pintu langit dibuka oleh Allah. Tinggal keyakinan kita kepada Allah. Jadi pasti jadi. Semoga kubu Dedi Sunardi jadi. Al-Fatihah. Mengawan pakai kacamata, tulisannya kecil banget. Taufik Rizki bin Warsim, semoga diterima di tempat kerjanya. Termasuk yang ngelamar-lamar kerjaan, termasuk yang anu, yang mau daftar di kepolisian, semoga diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pendaftaran mulai akhir minggu ketiga bulan Maret itu diawali dengan pendaftaran online. Ada yang daftar polisi? Hah? Kagak ada. Kasian amat. Kalau mau jadi supir pesawat tempur tinggal ke Pak Abdul Manan itu. Bukan supir angkot, supir pesawat tempur. Intinya siapapun yang punya hajat apapun semoga kabul hajat, kabul maksud. Amin. Termasuk seluruh jajaran panitia yang menyelenggarakan pengajian malam hari ini, yakinlah Allah tidak akan lalai. Allah tidak akan luput untuk menilai kepada siapapun yang telah berpartisipasi, ikut serta, ikut mendukung, ikut meramaikan dan sebagainya. Yakinlah Allah pasti akan membalas. Al-Fatihah. Saya minta doanya sekali lagi untuk siapapun yang mengkonsumsi obat 1000 doa, semoga apapun penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Jadi pengalaman kayak istri saya kanker nggak jadi dioperasi, sehat cuma habis setengah botol itu. Ya, cuma jangan, obat 1000 doa itu jawaban, jawaban dari doa jamaah, betul. Dengan satu obat namanya 1000 doa, nggak ada merek tapi orang tahu, oh itu obat 1000 doa. Tapi semua bisa sehat. Bahkan kemarin, Mas Manan, bulan yang lalu, Pangdam Patimura itu datang, Majen Rahman, itu satu angkatan dengan saya, bawa 100 botol ke Ambon. Kemarin datang lagi, minta 100 botol lagi. Langsung beliau yang datang lagi ke Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Bayangin, Pangdam khusus hanya untuk menjemput obat 1000 doa. Kenapa obat 1000 doa yang jemputnya saja bintang 2? Karena tiap malam di seluruh majlis di Indonesia selalu didoakan semoga obat 1000 doa jadi penyembuh bagi segala penyakit. Amin. Termasuk air mineral yang dibawa masing-masing, yang ada di atas panggung, yang dipegang masing-masing, semoga Allah jadikan air obat, Allah jadikan air barokah. Amin. Diminum oleh yang sakit sembuh dari penyakitnya. Amin. Diminum oleh yang jomblo. Diminum oleh yang belum punya pacar, semoga dapat pacar, udah gitu aja deh ya. Mau nyari? Ya. Ini single. Uhuy, iklan lagi iklan. Lah ini single ini. Ya, sekarang lagi. Sendirian beliau. Alias belum punya istri lagi. Kasihan deh lo. Kasihan. Al-Fatihah. Lisyaibil hajat ana wa antum. Begitu saya tak dihajatina, tertundukkan kepala, lalu minta masing-masing apa yang menjadi keinginannya langsung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah, beri saya banyak duit, bisa boleh. Ya. Jadi begitu tak dihajatina, tek. Jalankan rasanya kepada Allah, minta langsung apapun yang menjadi keinginannya. Misalnya Pak Abdul Manan, ya Allah semoga pangkat saya Brigjen segera dipercepat turunnya. Bisa-bisa bulan Oktober nanti. Ya. Monggo silakan. Lisyaibil hajat ana wa antum. Sekali lagi semoga ruh seluruh yang hadir Allah satukan bersama ruh saya. Kemudian Allah sambungkan kepada ruh Abai Junaidi, Allah sambungkan kepada Rasul Tonalia, dan Allah sambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakati wa karamati Sultanil Aulia Syabul Qadir Al-Jilani wa bi syafaat nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, anta maksudi wa ridoka matlubi. Ilahi, ilmuka kafin an suali ikfini yakil fatihati syu'alan wa karamika kafin anil makol akrimni yakil fatihati makolan wa asil ma fi dhamiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ikut semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hijaban mastura. Allahus samad. Allahus samad. Hijaban mastura. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban mastura wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hijaban mastura. Allahus samad. Hijaban mastura. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban mastura wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hijaban mastura. Allahus samad. Hijaban mastura. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban mastura wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban mastura. Bismillahi. Bismillahi. Allahu Akbar. Surat Allah. Lindungi Allah. Lindungi Allah. Ayuni Allah. Ayuni Allah. Kepada kami. Kepada kami. Dan keluarga kami. Melindungi Allah, mengayomi Allah, kepada para pejabat Indramayu. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyina syafina nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, sebab barokah kedua orang tua kami, sebab barokah guru-guru kami, ya Allah sebab barokah karamatnya Abai Jadid al-Baghdadi, ya Allah sebab barokah karamatnya Sultan Aulia Syabdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu wa bi syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maghlubun fantazir wazbur kulubana mungkasir wazma sablana mudasir innaka anta rahmanu muqtadir ikfina ya kafi wa nahnu adukal mubtakir kafabili waliya kafabili nasira inna sirkala zulmul azim wa mallahu yuridu zulman lilibad fakuti adabirukum ila jina jalamu alhamdulillahi rubbil alamin. Ya Allah ya Fatah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawir kulubana binuridatika kamartar rabbi syabsika abadan abad ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani
sima waik nabi sholihin wa huwa ruhul haji dirita surubul hasir kul salahaku ajakul batil inal batil akana jahuka wa nunazilu minal qurani ma huwa shifau wa rahmatilul mu'minin wa la yajidin zalimina illa husara innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya topik 19 ala ta'lu alayya wa tuni muslimin innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya topik 19 ala ta'lu alayya wa tuni muslimin innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya covid 19 ala ta'alu alayya wa tuni muslimin Allahumma salimna keluarga besar pondok pesantren Al-Baghdadi, salimna keluarga besar jamaah yang hadir di majlis ini, salimna keluarga besar Bupati Indramayu, salimna keluarga besar warga masyarakat Indramayu, salimna ya Allah selamatkan rumah tangganya, selamatkan pangkat jabatan kedudukannya, selamatkan pertaniannya, selamatkan usahanya, selamatkan profesinya ya Allah, selamatkan putra-putri anak cucu turunannya. Allahumma barik lana ya Allah, barokahi seluruh jamaah yang hadir saat ini. Mereka datang ke tempat ini dengan penuh cinta kepada-Mu ya Allah melalui Abayi Junaid al-Baghdadi. Kami makmum doanya Abayi Junaid al-Baghdadi. Kami makmum doanya Sultan Ali Syadil Qadir al-Jilani radhiyallahu an. Kami makmum doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah mustajab doanya beliau ya Allah. Mustajabkan doa seluruh jamaah yang hadir di majlis ini. Wa fawwidu amrilallah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatin nabi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf agak kemalaman sedikit. Harusnya jam 12 sudah selesai kita ya. Tapi enggak apa-apa lah, tiap hari kebablasan dikit enggak apa-apa. Saya mengaturkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Berangkat dari rumah masing-masing selamat, kembali ke rumah masing-masing selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
kartu memori sih. Tapi dari apa? Video kali ini kartu memori kita. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli.